Halo sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Ya, seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu kalian wajib subscribe ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya. Hasil semifinal Liga 2 2019, Jumat 29 November 2019, Sriwijaya harus mengakui keunggulan tim tamunya yaitu Persita Tangerang dengan skor 2-3 lewat adu penalti. Sedangkan di pertandingan lain, Persik Kediri menang 5-4 atas tamunya yaitu Persiraja Banda Aceh lewat adu penalti juga. Dengan hasil ini, Persik Kediri dan Persita Tangerang akan bertemu di babak final, dan Sriwijaya akan bertemu dengan Persiraja Banda Aceh demi memperebutkan posisi 3 yang akan berhak lolos ke Liga 1 musim depan. Dan berikut adalah jadwal finalnya. Senin 25 November 2019, Sriwijaya akan bertemu dengan Persiraja pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat demi memperebutkan juara ketiga. Sedangkan final yaitu Persik Kediri dan Persita Tangerang akan dilangsungkan mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita olahraga. Dan akhir kata, wacau.